share network telefon dekat laptop ni sebab meeting meeting training pukul 2:30 kan. Tapi tak lepas-lepas lagi. Apa yang cara saya perlu buat? Hempas telefon ke hempas laptop? Ah, stress. Okey, assalamualaikum. Sambil-sambil ni kita tunggu kita punya kawan-kawan yang lain tu kalau dia orang nak masuk nak bercerita-cerita pasal penerma kereta hari ni. Hari ni kita nak sembang-sembang santai je, biasa-biasa je. Bukannya kata nak buat molek-molek pun. Nak buat molek-molek baik kita ke RTM ke TV3 ke TV7 kan. Ini kita pakai pun telefon-telefon cak ayam biasa je. Okey, sambil-sambil tu. Okey, mana sebab sepatutnya saya kena ada join sekali dengan siapa nama tu Nita dan siapa nama tu Kedu, tapi demo dua orang ni tak tahu mana cerita ni. Malu ke apa ke tak tahu. Jadi kita ni lah, suara okey tak? Dengar okey tak suara? Kalau tak okey pakai hot ni, hot yang okey. Suara clear tak? Suara clear tak? Kawan-kawan lagi tak dapat nak join sebabnya dia punya apa nama, tapi kawan paksa juga dia, suruh dia masuk sekali. Apa nama ni, kamar mana dah tahu kot boleh masuk kan. Dia pergi cari anak, tak pergi cari anak pula, pergi cari nasi untuk anak. Okey, suara okey tak suara? So hari ni kawan nak cerita pasal apa nama tu, kereta Saga. Jadi siapa-siapa yang rasanya yang nak tahu cerita-cerita pasal Saga, bolehlah. Mana kata kita boleh dengar cerita-cerita pasal Saga, tapi betul tak betul itu nombor dua. Yang penting kita kena kita kena tahu jugalah pasal Saga kita ni. Music group.
Saya dah jemput beberapa grup Saga, siapa-siapa yang nak tahu, so bolehlah masuk dalam tu. Saya harap admin dia orang dapat apa tu, dapat approvekan saya punya link saya hari ni. Mana tahu kok-kok ada dia orang ni nak tahu-tahu cerita pasal Saga ataupun masih lagi submitted dan nak di-approvekan by ini. Tolong minta tolong admin tolong approvekan lah. Bukan apa, kita ni mana-mana pun kita boleh share pasal kita punya apa tu, kita punya produk kita. Ya. Suara clear tak? Kau tak dengar langsung ni. Ke tak pasang speaker? Ah, okay, okay, okay. Alright, alright. Cantik, cantik, cantik. Lawak, lawak. Ah, Zahar masuk. Ah, ni Zahar ni. Aduh. Kita dulu, jom masuk ke dulu. Apa, mata tak nak masuk. Tak apa, pergi pakai baju dulu. Okey, sementara tunggu Nita masuk. Kalau ada siapa-siapa nak bertanya apa-apa benda semua pasal Saga, so kita boleh bolehlah tanya-tanya dekat situ. Merepuk lah ya. Apa merepuk orang pula. Memanglah merepuk dia sambil-sambil menunggu orang ni. Nita mana Nita, Nita mana Nita, cepat Nita masuk Nita. Jap. Okay, bring add. Okay, sudah mari. Abang masuk tak? Selected audio. Maksudnya no answer from live. No answer from live. Selected audio. Oh, terima kasih Abang Simi. Lama tak dengar Abang Simi. Their friend won't be able to watch this live video unless they are on your selected audio. Dia kabar gitu tak? Selected audience. Sekejap. Tak dapat. Kenapa tak dapat?
mungkin belajar lagi ni macam mana cara nak act orang ni. Aduh. Edit audience, public friend on Facebook, specific. Oh, dah taruh dekat public dah ni. Satu saat dah jalan. Allow viewer to send your request. You can add them at the point. Nita add. Okey, no. Saya cerita sikit lah pasal saga ni. Okey, bagi sesiapa yang masih mencari-cari model saga dan masih kawan-kawan yang nak tahu lebih pasal saga, jadi saya hari ni saya nak cerita sikit-sikit. Jadi kalau ada kawan-kawan boleh tolong, apa ni, apa kata orang? Boleh tolong sama-sama kita berbincang, sembang-sembang. Nama pun sembang-sembang santai kan. Jadi apa ni, jadinya hari ini saya nak bersembang pasal saga. So bagi yang mereka yang tak tahu, tak apa Nita, nanti kita set lain hari, kita bincang pasal kereta lain pula. Jadi untuk kereta Saga ni, bagi yang tak tahu, dia punya CC-nya adalah 1300 cc. Dia punya apa nama ni, CC yang sebenar-benarnya 1332 cc. Beratnya lebih kurang 1 tan lebih. Dan apa tu, apa nama, beratnya 1 tan lebih. Dan dia punya apa nama, exact berat dia 1080 kilogram. Dia punya maximum power dia 95 PS at 5750. Dan kadang-kadang orang tanya pasal Saga ni kan. Okey, untuk Saga baru ni yang dinamakan Saga 2019, sebab tahun dikeluarkan pada 2019. Dia menggunakan apa, gearbox automatik yang dipanggil apa tu? Dia menggunakan Hyundai punya gearbox automatik lah. Okey, sebelum ni dia menggunakan CVT, Continuous Variable Transmission, tapi kali ni disebabkan oleh permintaan dan disebabkan oleh market, yang mana market sekarang ni dia orang lebih apa nama ni, untuk model yang CC kecil ni, yang model yang CC 1.3 ataupun ke bawah, dia masih public masih memerlukan kereta yang menggunakan gearbox automatic, bukannya CVT. Macam CVT, Continuous Variable Transmission ni, dia ada dua jenis. Satu lagi, satu dia menggunakan pan CVT seperti mana yang digunakan dalam kereta-kereta Proton, dan satu lagi dia menggunakan torque converter CVT yang seperti mana digunakan pada kereta-kereta lain. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari segi CVT tu. Jadi kalau kita tengok pada feedback, kalau kita dengar pada feedback yang sebelum-sebelum ni, kalau untuk kereta Saga ni,
kadang-kadang bila sampai kat traffic light ataupun bila kita nak start jalan tu, daripada statik keadaan kereta berhenti tu, dia, kita bagi contoh ni, ambil rokok kan, kereta berhenti, kita nak berjalan tu, bila kita tekan minyak, dia ada macam lapse, dia ada lambat sakit dalam 2 ataupun 3 saat, baru jalan. Kalau mode automatik ni, dia, dia tekan minyak, pak, dia terus jalan. Ha, itu cerita dia. Sorry eh, buat contoh rokok. Kereta tak ada, kereta dia luar, ada kat ofis tu, jauh nak ambil. Okey, makna kata, tapi sekarang ni disebabkan oleh permintaan yang mana apa nama tu, yang mana customer lagi suka untuk menggunakan automatik pada kereta Saga. Jadi kita keluarkan gearbox kereta Saga dengan gearbox apa nama automatik, bukan kata lagi menggunakan CVT. Jadi bila automatik ni tekan terus jalan, minta terus jalan. Nak dengar lagi bunyi tadi? Bunyi apa nak dengar? Tak faham. Okey dah ni. Oh, bunyi au. Bahasa mu. Okey, kita nak sembang-sembang santai. Kalau boleh saya nak ajak Ain Mahmud ni masuk sekali. Saya nak ajak sini Tak Abdul Razak ni masuk. Tapi saya tak tahu cara macam mana. Tolong Zainal Majid, Zainal Rizal Majid, tolong ajar saya ke mana. Okey, so dari segi apa nama ni, dia punya practically stylish and practical untuk kereta Saga baru ni, kalau kita tengok pada design pada katalog ni kan, dia punya design dia, kita tengok ada lain sikit lah daripada hak dulu ni. Dia punya dari segi dia punya bumper dia lain, lepas tu dia punya bumper belakang pun dah lain, lepas tu spoiler ring pun dah lain, dalam pun dah lain, kemudian dia punya kat atas tu apa nama headlining tu, dulu dia pakai jenis material yang berbulu-bulu tu, tapi sekarang dia dah pakai headlining tricot dia panggil, so jenis macam kain. Okey, lepas tu dia punya spoiler ring tu pula, dia menggunakan spoiler ring 15 inci, 5 bintang macam gitu, 5 bintang kan, 1, 2, 3, 4, 5, betul 5 bintang, 15 inci. Dia punya grill depan pun dah lain, dia punya LED pun dah lain. So untuk LED ni pula, perlu diingatkan bahawa LED ni hanya untuk model premium sahaja. Kalau untuk model apa nama tu, standard dan manual standard, dia tak ada LED lah. Tapi dia ada tempat dia yang boleh buka LED. Dia lah buka kat luar, tapi ke mana-mana pun dia punya dari segi ikut, dari segi wiring tu tolong hati-hati sikit lah, jangan pakai ikut dan je masuk. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, nak cerita apa lagi dari segi dia punya tu. Okey, untuk manual Saga ni, dia ada keluar colour dia. Saya pakai ikut dan je ni. Colour dia untuk manual dia, dia ada warna, hanya warna merah, warna putih dan warna silver. Kalau untuk yang model standard dan model premium 80 ni maksudnya automatic, dia ada 5 colour, putih, silver, jet grey, merun dan merah. Ramai orang tanya saya, merun macam mana, merah macam mana? Jadi kita biasanya saya akan hantar balik kepada dia orang. Tak apa. Okey. Biasanya saya akan hantar gambar color kereta tu, merun macam mana, merah macam mana. Jadi ruby red ni lain, merun ni lain. Dulu orang panggil merun. Okey, untuk Saga yang terbaru ni, okey, dia punya dalaman dia pula, okey, dalaman dia pula, radio dia tu kita panggil head unit eh, ni radio atas ni, kita panggil head unit, dia jenis floating. Nampak kelas sikit lah, nampak comel lagi lah, macam kita mewah sekarang kan. Jadi floating ni dia menggunakan apa nama tu, dua dim touch screen, dan untuk model standard floating juga, tapi dia touch screen, cuma dia tak full screen lah. Maksudnya dia macam handphone jenis lama tu, bila kita buka dia ada lampu dia tekan, so kita boleh tekan-tekan kat lampu tu. Alright. Kemudian meter cluster dia pun, dia analog punya meter cluster, but dia diberi nafas baru, so dah lagi cantik dia punya meter cluster tu. Okay, back to the head unit tadi. Bila head unit dia dah bubuh ke atas, jadi dia punya aircon dia pun, dia akan jadi turun lah bawah sikit. So outlet untuk aircon dia ni lah. Jadi ke bawah.
Alright, untuk saga baru ni dia dia bagi sekali dengan USB kabel untuk yang bahagian belakang ni. Untuk bahagian belakang ni lebih kepada untuk orang-orang yang penumpang yang duduk kat belakang lah. Okay, so ada dua port untuk 1.5 dengan 2.1. Okay, back to the USB kabel ni pula. Jadi kat depan pun ada satu, yang kat depan tu dia untuk baca data dan untuk charge telefon. Tetapi saya tak galakkan zaman tu jahat muari. So untuk baca data tadi tu dia ni untuk kat depan saja, tetapi saya tak galakkan kalau sekiranya kita nak menggunakan sentiasa menggunakan charger yang dalam USB port yang dalam kereta ni. Kenapa? Sebab lama kelamaan bila kita selalu guna tau, apa nama tu, bateri kereta ni cepat kong. Tak percaya cubalah. Kalau nak pakai bateri kereta tu dalam setahun-setahun lebih, hari-hari buat. Jadi tak apa, lagi bagus kalau bateri kereta tukar banyak kali kan, dalam masa 3 tahun tukar 2 kali, yang untung manufacturer bateri. Kita yang rugi 200 lebih, 200 lebih nak kena tukar kan. Jadi saya tak galakkan. Cuma okey, kalau nak emergency saja boleh. Contohlah kata bateri telefon tinggal 5% ataupun 10% ke bawah lah. Nak guna telefon orang. Kemudian bila kita nak telefon orang tu, bolehlah cocok sekejap sebab takut tengah-tengah telefon tu tiba-tiba dia apa panggil? Tiba-tiba telefon tu dia apa nama? Dia habis bateri. Jadi gitulah cerita dia. Makna kata kalau untuk nak cas bateri dalam kereta, nak cas telefon dalam kereta ni, saya syorkan baik standby bawa power bank lah moleknya. Tapi power bank tu janganlah simpan kat atas dashboard, simpan dekat bawah, janganlah simpan dekat dalam dekat tempat-tempat yang direct boleh kena cahaya matahari, nanti kan takut meletup pula kawan tu. Habis tak pasal-pasal pecah kereta, nanti terbakar kereta. Okay, alright. Kemudian untuk yang baru ni dia masih lagi menggunakan dia punya apa nama, Eco Drive Assist. Eco Drive Assist ni kalau kita tengok kan dalam Facebook kan, ramai orang tanya saya tau. Bukan tanya saya lah, ramai orang komen dekat dalam Facebook tu lah kan. Eco Drive Assist ni, okay. Start hari ni jangan guna nama Eco Drive Assist, kita guna nama Tau Ketum. Baru sedap sikit tengok. Jadi sambil-sambil tu kita boleh okey lantaklah nak komplain kat Proton ke apa benda semua. Okey. So untuk Eco Drive Assist ni, bagi kereta yang ada function Eco Drive Assist ni, dia macam mana tau? Okey, bila kita berjalan, bila kereta berjalan 30 ke 120 ataupun mungkin lebih sikit, jadi lampu daun ketum ni dia akan menyala dekat meter cluster ni. Okey, jadinya bila dia menyala tu kadang-kadang ada yang tak diberitahu, dia akan buat, kenapa lampu ni nyala kan? Okey, jadi lampu tu nyala sebabnya dia tengah bagi fuel consumption yang efficient kepada kereta tu. Itu je. Bukannya kata orang tu bila lampu ni menyala akan menyebabkan kereta tu jadi apa-apa masalah. Tak, dia lagi bagus. Kalau dia daun ketum ni menyala lagi bagus. Sebab tu orang kata, kalau nak bagi segar badan, kena carilah daun ketum, kena rebus air ketum tau. Minum air ketum tu. Tapi jangan campur banyak amok. Okey, lepas tu dia ada empat benda kenapa untuk menjadikan lampu daun ketum ni menyala. Okey, yang pertama, sekiranya kalau pedal minyak tu kita tekan minyak kan, tak sampai 55%. Maknanya dalam 50% kita pakai, okey, so komputer akan baca, ECU tu dia akan baca kita tekan minyak tu 50%. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, sekiranya okey, kereta ni dalam keadaan kereta ni adalah automatik. Jadi sekiranya bila automatik dia ada gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Okey, sekiranya kereta tu bergerak dalam keadaan gear 3 dan gear 4, dan by the time ECU akan baca daun ketum ni boleh menyala. Okey, yang ketiga pula, sekiranya RPM kereta kita pada masa itu adalah 1500 ke 3000 RPM. Okey, so dalam masa tu ECU tu akan baca sama juga. Jadi dia menyebabkan daun ketum ni menyala. Dan yang keempat, sekiranya pada masa tu fuel consumption kita tu adalah 0 hingga 8 liter per 100 km.
Jadi empat-empat benda ni dia combine sekali, zup dia hantar kepada ECU dan ECU baca, dan dalam masa yang sama daun ketum ni pun menyala. Okey, kalau tak percaya try. Okey, especially kalau dekat traffic light, bila kita dah ada nak sampai dekat traffic light kan. Okey, tiba-tiba kita tengok daun ketum elok-elok menyala, tiba-tiba mati. Sebabnya masa tu kita punya gear tu daripada gear 3 dia dah drop kepada gear 2. Dan by the time kita punya RPM pun dia dah drop daripada 1500 kepada bawah pada 1500. Sebab tu lampu daun ketum dia akan padam. Okey. Untuk kereta Saga ni, dia punya boot ni, boot dia boleh boot pula. Dia punya seat belakang ni boleh baring. Maknanya boot tu kita boleh besarkan lagi. Okey. Saiz boot kereta Saga ni adalah 420 liter. Okey. Tak, dia tak seperti yang kawan sahabat sebelah sana tu. Dia kata 508 liter. Memang betul besar, tapi 508 liter tu besar-besar pun, tapi kita bukan nak isi barang banyak-banyak sangat dalam boot kan, betul tak? Kecuali nak balik kampung, bukan hari-hari pun balik kampung. Bukannya hari-hari nak isi durian dalam kereta, bukannya hari-hari nak isi kambing dalam kereta. Okey, jadi nak boot besar-besar pun tak berapa praktikal sangatlah kan. Okey. Alright. Jadi kena pula dengan sains sekarang ni, PKP lah, PKPD lah, PKPPPP lah, macam-macam kan. Jadi nak balik kampung pun tak boleh. Jadi tak praktikal sangatlah kalau untuk boot besar-besar, sebab nanti kalau boot terlampau besar, isi barang banyak-banyak, jadi kereta pun akan jadi berat juga. Jadi fuel consumption akan jadi tinggi. Okey. Alright, untuk kereta Saga, dan untuk kereta Saga ni dia punya apa kita panggil steering dia boleh turun ke bawah dan naik ke atas untuk menyesuaikan diri kita dengan pemanduan kita. Jadinya kalau kereta hot sebelah sana tu, dia memang tak gitu je. Maknanya nak bawa macam sporty memang tak boleh lah, minta maaf lah, sebab dia memang jenis dia tak boleh nak ngejah. Dia gitu je. Okey. Lepas tu apa lagi nak cerita ya. Okey. Alright, ramai orang tanya juga kereta Saga ni macam mana cara nak connectkan dia punya tu. Tapi ini untuk model premium lah. Untuk model standard dia tak ada connect . Untuk model premium dia ada easy connection. Easy connection ni kita kena connectkan dengan handphone Android sahaja. Handphone Android sahaja buat masa ni. Belum lagi dipanjangkan ke handphone iPhone. So kita kena cocok USB tu pada handphone dan pada USB port yang ada dekat bawah, yang dekat depan pada gear tu. Jadi step dia tu adalah banyak-banyak step bagi siapa yang dah membeli dan tak tahu cara-cara nak connectkan benda ni. So sila rujuk balik ke SA masing-masing. Kalau yang beli dengan saya, okey, saya akan bagi tahu A to Z. Alright. Kemudian Okey, untuk kereta Saga dari segi safety pula kau apa dah jam? Baru setengah jam. Dari segi safety pula, kereta ni dia didatangi dengan untuk model premium dia didatangi dengan ABS dan EBD. Orang tak tahu ada yang mana yang dah tahu ABS, EBD tu, okeylah, alhamdulillah lah. ABS ni maksudnya anti-lock braking system. Makna kata, okey, kalau kereta zaman-zaman dulu yang tak ada ABS ni, bila kita membrek, dia terus lock tayar kereta tu. Jadi kita tak boleh nak ngejah pun kita punya steering kita tu, sama ada nak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi makna kata dia tak ada lah macam kita nak boleh nak ngelok lagi kan, contoh kita pre-emergency. So kita boleh elok lagi kereta. Jadi kalau kata yang kereta yang tak ada ABS ni, makna kata kalau kita brek emergency, dia lock terus je lah. Kalau ada kereta kat depan pun, kalau nak kata langgar-langgar je lah. Dan pengalaman EBS, ABS ni saya pernah berlaku pada diri saya. Dalam masa tu saya bawa kereta, saya on the way nak pergi KLIA,
dan dalam keadaan hujan, nak kata lebat tak, nak kata renyai tak, macam hujan tu kata orang Terengganu ni dia panggil hujan, hujan mana panggil, rebah-rebah gitulah, maknanya ada air basah, tapi jalan raya tu basah lah. Lepas tu kereta depan tu bonyok-bonyok tu kan, dia tengah brek, saya pun brek. Bila saya brek, saya duduk lorong laju. Bila saya brek, lepas tu saya nak adjust saya punya steering, tak boleh nak adjust lah. Dia lock terus. Nasib baik tak pantai dia baik di tepi. Kalau tidak habis kereta. Yelah rezeki pun kira Allah Ta'ala nak tolong juga kita kan. Nasib baik. So kalau yang tak ada ABS, dia akan jadi gitu. Sebab saya dah kena macam tu, saya fikir balik. Saya kata, okey, satu hari nanti aku nak cari juga kereta yang ada ABS. Okey. So EBD. EBD maksudnya, apa nama? Electronic brake distribution. Electronic brake distribution. Maksud electronic brake distribution, okey. Contoh kata kereta tadi eh. Okey, ni kereta eh. Tayar depan, tayar belakang. Okey. EBD ni brake distribution, jadi dia akan membahagikan dia punya brake force sama ada depan sahaja lebih ataupun dia bagi sama rata ataupun belakang lebih. Okey. Macam mana berlaku punya gitu. Sekiranya kereta tu kita bawa seorang, tak nampak, okey gini. Walau sikit, kereta tu kita bawa seorang. Jangan nampak ada model kereta tak situ. Okey, kalau kita bawa seorang, kita seorang bila kita brake emergency, so brake force tu dia bagi lebih kepada bahagian depan. Maybe 70% bahagian depan, belakang dia 30%. Kenapa dia buat gitu? Sebab apabila kita brake emergency, dia bagi lebih kepada depan, jadi kereta tu dia takkan mempuang. Macam tu. Okey, itu kalau kita bawa seorang. Tapi kalau sekiranya kita bawa ramai-ramai, okey, dalam kereta tu penuh dengan barang, belakang dalam bonet pun penuh. Jadi bila kita brake emergency, sekiranya berlaku apa-apa, na'udzubillah, prak kita brake, jadi dia akan bagikan yang depan ni maybe 40%, yang belakang ni 60%. Jadinya bila jadi gitu, dia bagi lebih brake force pada belakang, so kereta ni dia takkan truck membuang. Itu tujuan EBD, bagi siapa yang tak tahu. Okey, dan seterusnya dia ada brake assist. Brake assist nombor 2 eh, kalau kita tengok katalog ni, brake assist. Okey, brake assist ni kalau kereta yang tak ada brake assist, kita tekan terbalik lagi kereta aku. Kita tekan brake kereta tu, kita tekan sikit je. Tetapi dia force dia bagi lebih terus kepada brake pump tu supaya dia boleh brake dalam masa yang dikendaki. Jadi dia kalau yang tak ada brake assist, kita brake, kereta tu boleh pergi ke depan lagi. Tiba-tiba kat depan tu ada kereta berdebang, bantai kereta tu. Jadi tak pasal-pasal kita punya insurans habis, sebab orang sana dah claim dengan kita. Okey, kalau yang ada brake assist ni, dia brake emergency tu, kita brake laju dan dia terus hantar sensor tu, dia hantar kepada message tu kepada brake sensor. So brake sensor dihantar kepada your brake sensor dan dihantar balik kepada apa nama ni, brake sensor tadi, then dia akan brake dengan masa yang ditetapkan lah. Okey, itu untuk brake assist. Okey, yang seterusnya dinamakan ESC. ESC ni nama dia, dia punya nama penuh dia Electronic Stability Control. ESC ni dengan dia ada dua eh. Satu ESC, satu lagi TCS. TCS Traction Control. Okey, untuk ESC, dua-dua benda ni dia akan kontrol kereta daripada kereta tu membuang. Faham maksud membuang? Bila kita brek dalam keadaan jalan konar-konar kan, konar-konar terlebih, kita tertarik terlebih kita punya steering, jadi kereta tu dia tak akan membuang. Okey, jadi dia akan kontrol kereta tu supaya dia masih lagi dalam dalam perjalanan dia lah. Maksudnya macam tu lah. Okey, kalau untuk traction control tadi, bila dalam jalan keadaan basah, jalan basah, jalan raya basah, dan dia akan kontrol juga kereta tu daripada dia membuang. So kalau kereta yang tak ada function-function benda ni, tu yang banyak jadi bila dia brake emergency, prap dia terus membuang. Ataupun dia terlebih corner, contoh dekat batang kali tu, turun daripada genting tu, dia jalan corner-corner kan. Dia punya jalan tu kadang-kadang dia basah. Jadi bila kita kereta kita tak ada function benda tu, tu yang kadang-kadang bila kita terlebih corner, prap. Tapi kena ingat kan, bila jalan basah, jalan hujan, jangan buat laju.
dia walaupun ada benda-benda macam ni pun, tak kira lah kereta apa-apa sekalipun, kalau dalam jalan basah, bantai bawa 15, 16 pun tak ada safety dia, hilang juga safety dia. Benda ni dia assist, nama pun dia assist. So benda ni dia duduk dalam passive punya function. Okay, alright. Kemudian apa nama tu, yang seterusnya heel hold assist. Untuk model premium, ini saya cerita model premium, dia ada heel hold assist. Heel hold assist ni, contoh kereta tu tadi kita nak naik bukit. Okey, then kita tengok kita punya kita punya jalan raya tu kan. Kereta dia kereta banyak. Lepas tu bila kita lepas brake, dia akan bagi masa kita lebih kurang dalam 5 second supaya kereta ni dia tak mengundur ke belakang. Itulah nama dia heel hold assist. Okey, jadinya dalam masa 5 second tu kita sempatlah tukar kaki kita daripada brake pedal kepada acceleration. So kita tak, kita terus boleh naik balik. Okay, memang steady Nusantara best. Sebab tu ada hot ni sokmo, jangan cover ke orang lain lah. Dia isap kot ni. Abang tadi tak buka kedai ke abang tadi? Mana tahu kot-kot time-time raya, time-time PKP ni buka kedai juga. Kot-kot boleh makan apa nama tu, siapa nak order apa nama tu, roti jala, order dengan Abang Zaidi Osman tu. Roti jala dia sedap. Lepas tu dia punya apa panggil? Nasi biryani. Bapak sedap. Biryani, nak kata biryani gam, bukan biryani gam. Tak, bukan biryani gam, tapi sedap. Contact Abang Zaidi. Adik Ayu pun ada. Adik Ayu ada. Hai adik Ayu. Okey. Lepas tu airbag. Untuk kereta Saga ni, dan airbag ni semua variant ada. Dia memang ada dua butir bahagian depan. Dalam steering satu, lepas tu dekat dalam dashboard tu satu. So airbag ni bila kena impact daripada depan, airbag tu pak akan pecah. Ni saya cerita pasal kereta je lah dulu hari ni. Okay. Untuk apa nama tu, dia ada parking sensor. Parking sensor, kalau dulu kereta dulu kan, kita masuk gear reverse, dia bunyi tek 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 belakang je. Sekarang ni kereta, kebanyakan kereta dia semua ada depan dan belakang parking sensor. Okey, yang depan tu tujuan untuk benda? Sebelum orang tanya, saya khabar. Tujuan parking sensor untuk yang depan tu adalah untuk sekiranya kalau kita keluar daripada rumah kita ada tiang pagar kan, ada pasu bunga besar kan, jadi supaya dia tak terlanggar kat situ. Bila jarak dia dalam jarak yang what we call jarak yang sesuai, lebih kurang dalam 3 kaki kan, 1 kaki ke 3 kaki macam tu, jadi dia berbunyilah tek 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 macam tu. Okey, alright, itu tujuan parking sensor. Nampak dalam baju. Minta maaf. Sorry ya. Okey. Kemudian. Okey. Harga. Siapa yang tak tahu lagi pasal kereta Saga punya harga. Kereta Saga punya harga tak mahal mana. Untuk model premium RM41,013.76. Dan buat masa sekarang ni dia ada rebate lah. Rebate dia banyak. Lepas lah kalau kita nak beli barang dapur dekat pasar ke benda semua. RM500. Okey, untuk model standard dia punya harga dia RM36,914.54 pun rebate ada RM500. Okey, buat masa sekarang ni kereta stok memang tak ada masalah, tak payah tunggu sampai 3-4 bulan. Macam sahabat tu tunggu sampai 3-4 bulan jenuh customer nak nunggu, sampai ke LOU pun dah report dekat bank. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa dia nak pakai kereta cepat tapi dah terbooking kereta tutup, jadinya tukar-tukarlah, fikir-fikirkanlah. Kereta ni kita kena fikir juga kenapa kita nak pakai lama. Dan kalau pakai kereta tu sekadar kata orang tu sebab adlan dia lebih, sebab dia punya apa ni orang panggil cerita je lebih pun no point juga kan, betul tak? Okey. Jadi apa lagi kita nak cerita pasal kereta Saga ni, banyak sebenarnya kita nak cerita pasal kereta Saga ni, tapi yalah, masa dah dekat-dekat nak sampai, jadi saya pun tak nak cerita banyak-banyak. Okey,
fuel consumption kereta Saga ni. Fuel consumption kereta Saga ni adalah dia punya fuel consumption, but tank capacity kereta Saga ni adalah 40 liter. So 40 liter dia punya fuel consumption dia lebih kurang dalam 3.72 liter untuk per 100 km lah, dalam untuk total 40 liter tu kalau dengan kiraan 3.7 tu dia boleh pergi lebih kurang dalam 1000 lebih kilometer lah. Jauh tu 1000 lebih kilometer. Makna kata per liter lebih kurang dalam 26 kilometer per liter. Tapi dia tengok atas kaki kita. Apa-apa kereta pun kalau kita tekan kau-kau lebih pun kereta apa nama yang stem roll pun laju pun kuat juga makan minyak tu. Tak kira lah walaupun safe macam mana pun kan. Tapi kita tekan kau-kau memang dia minyak pun tak kuat mana pun sebenarnya. So bak-bak minyak ni dia fleksibel sebenarnya sebab dia atas kaki kita. Kalau kaki kita tekan tu lebih, lebihlah dia pergi. Kalau kita kaki kita slow kan. Bawa kereta bapak besar pun dia akan minyak dia jimat juga. Okay. Alright. So ada yang bertanya dengan saya, dengan kita dalam time-time PKPD, PKP ni boleh tak beli kereta? Boleh. Jawapan dia boleh. Tak ada masalah. Ada bank buka, ada bank tak buka. Itu je. Tapi kebanyakan bank semua buka. Saya ada juga submit loan kat bank-bank yang mana berkenaan. Antara bank yang buka, jadi minta maaf lah dekat bank-bank yang saya tak sebut kan. Sekejap, minum air. Oh, so. Air bini buat ni. Okey, untuk bank yang buka Maybank, Mbank, BSN, Bank Islam, RHB saya tak pasti sebab Ina tak khabar pun guna-guna buka ke tak buka. Ina pun tengah busy, orang berkahwin. Hong Leong saya tak pasti. Apalagi bank rakyat saya lalu kat sana tutup yang manjang, tak tahulah dia boleh buat kat rumah ke, saya tak pasti. Tapi antara yang bank yang buka tadi, Maybank buka, saya dah tanya Cik Roy, Bank Islam dah contact dengan Najah, BSN buka, tak ada masalah. Mbank, Syarim kata okay, on, Linda kata on, buka. So masih boleh buka, tak ada masalah. Jadi siapa yang fikir rasa-rasa macam contoh, oi jauh lah nak pergi ke bank, susah lah nak pergi ke bank sebab ada SJR apa benda semua, tak ada masalah. Benda tu kita boleh arrange. Sama ada banker tu pergi ke rumah ataupun kita boleh arrange macam mana. Okey, lagi satu orang kata, oh jauh lah nak deliver kereta sampai ke jauh-jauh semua. Oh, itu pun tak ada masalah, boleh buat. Barang boleh fikir. Benda yang tak boleh buat dalam dunia ni, mak ngayah tak boleh buat dalam dunia ni. Orang lain semua boleh buat belaka. InsyaAllah. Okey. Alright, ada apa-apa, siapa-siapa nak bertanya-tanya lagi? Sambil-sambil tu kita buat Q&A, siapa-siapa yang nak bertanya boleh tanya. Kejap eh, mana dekat saya punya ni. Ada soalan? Tak ada pun soalan. Tak ada sudah, tak ada mana yang faham tu. Okey, hari ni saya mula dengan Saga dulu. Jadi esok lusa mungkin saya akan buat untuk model lain pula. Kalau Saga, lepas Saga ada Persona dengan Iris. Persona Iris ni kita join lah dua. Sebab dia benda yang sama je, lebih kurang je. Kemudian Ezora. Tapi Ezora ni saya tak berapa nak sangat sebab boleh lah, bagi je lah. Kemudian X-Series. Kita tengok hari. Mungkin saya akan buat, saya akan arrange dengan siapa-siapa yang tahu berkenaan dengan Facebook Live ni. Maybe saya akan invite kawan-kawan lain untuk masuk sekali untuk bagi penerangan yang berkaitan lah. Okay. Siapa ada pertanyaan? Oh, tiada. Ada sudah. Sisak rokok. Apa tadi? Nak? Duduk rumah tak apa, boleh sisak rokok. Kalau dekat tu tak boleh lah tak. Okey, ada soalan ni. Oh, ada, bukan soalan. Ada ni orang komen ni. Abang Zaidi kata, wah, Nusantara Hijau.
Okey. Memang sedap bang. Nusantara dia kata steady. Okey, ada lagi siapa-siapa yang nak komen-komen lagi? Yang nak bertanya-tanya lagi? Ah, okey. Ada yang WhatsApp saya tanya saya ni. Dia tanya, ya. Dara saya ni menanya. Okey. Dia punya rebate tadi. Okey, rebate tu dia masih lagi on by right patutnya by 30 hujung bulan 6 ni habis kan. Sepatutnya kalau tax exemption tu. Tetapi disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak stabilnya apa benda semua ni kan. Kejap-kejap PKP, kejap-kejap PKPD, kejap-kejap PKBB. Jadinya dia orang dah dia orang pula kerajaan dah extend lagi sehingga hujung tahun. So makna kata untuk Saga tadi yang kata 500 tadi dia boleh di extend lagi sehingga hujung tahun. Okey, untuk bahagian dokumentasi pula saya sangat-sangat menggalakkan kepada semua yang nak membeli kereta dengan saya, dengan orang lain saya tak kisah, taklah. Dengan orang lain dengan saya, sila scan ataupun sekila buat documentation tu dalam PDF. Kenapa? Sebabnya bank dia lagi prefer dalam PDF pasal dia lagi terang dan clear. Dan lagi satu, maklumat-maklumat yang berkenaan dengan apa nama diri kita, tolong bagi terus. Nanti yang tu bak format tu saya akan bagi kemudianlah. Bak format tu sebabnya kadang-kadang bank tertentu dia ada dia punya format-format tertentu. Okey. Alright. So kalau dokumen-dokumen tu boleh yang dalam PDF tadi boleh WhatsApp terus kat saya dan boleh apa nama tu kita bagi tahu apa dan booking duit booking nanti apa-apa saya kita boleh PN tepi. Okey. Alright. So saya rasa dah sampai masa untuk saya akhiri kita punya sesi sembang-sembang santai hari dengan terima kasih, ucapan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang sudi meng-share, mereka yang sudi meng-like, meng-comment apa benda semua dalam saya punya sembang-sembang santai ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah sahaja yang dapat membalas balik membalas budi kalian semua, anda-anda semua. Jadinya yang paling penting pada diri kita buat masa sekarang, tolong jaga diri, tolong jaga keluarga kita semua. Jadi kalau nak pergi ke mana-mana, pastikan pakai mask. Jangan tak pakai mask sebab kita tak tahu. Dan sekarang dah ada dari airborne semua sekali kan. Jadinya tolong jaga diri dan elok. Bila dah keluar tu, dah balik rumah, dah masuk rumah, sebaiknya mandi terus, jangan biar gitu. Sebab kita tak tahu mungkin kita berborak dengan siapa-siapa ke benda semua. Okey. Alright, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih belaka. Okey. Bye-bye.